alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa wala amma ba'd. Jadi alhamdulillah, sekarang ni kami berada bertempatan di kawasan Sa'i tingkat 2 di Masjidil Haram, yang mana di antara benda yang wajib dilaksanakan pada mereka yang ingin melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah. Dan juga semua sedia maklum, untuk melaksanakan sa'i kita kena berjalan daripada bukit ke bukit, iaitu bukit Safa kepada bukit Marwah. Adakah kita tahu sebab apa kita melaksanakan sa'i dan bagaimana di antara sebab ataupun sirah ataupun sejarah yang terjadinya ibadah sa'i di dalam, di antara yang wajib dalam pelaksanaan umrah dan juga haji? Satu ketika dulu, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ni usia dia hampir 175 tahun, yang mana beliau ada ada anak ataupun keturunan. Kelahirannya, daripada kelahiran keturunannya adalah lebih kurang dalam 13 orang anak, termasuklah Nabi Ismail AS. Dalam kisah ini, yang mana melibatkan Nabi Ismail AS dan juga Siti Hajar AS. Jadi di ketika ini, yang mana terjadinya kisah ini di sini, yang mana satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam supaya meninggalkan Siti Hajar alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam di kawasan kota Mekah ini. Ketika itu di sini adalah kawasan yang sangat tandus, tiada sebarang penduduk dan sebagainya. Jadi dekat situ Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, disebabkan kedua-duanya memahami siapa Siti Hajar alaihissalam dan juga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam memahami ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya redha atas ketentuan ini. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar alaihissalam. Yang mana ketika itulah berdualah ataupun hanya tinggal Nabi Ismail alaihissalam dengan ibundanya, iaitu Siti Hajar alaihissalam. Ketika itulah terjadinya satu ketika, pada peringkat awalnya ada bekalan makanan dan bekalan minuman, namun bila dah makan hari daripada hari ke hari, akhirnya bekalan makan terputus, dan juga daripada sudut susu untuk Nabi Ismail alaihissalam pun, untuk Siti Hajar menyusukan Nabi Ismail alaihissalam pun dah kering. Jadi dekat ketika itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Siti Hajar alaihissalam. Ketika itu Siti Hajar utamanya dia duduk di kawasan tengah-tengah tandus, dia melihat ke satu bukit yang sekarang ni digelarkan sebagai Bukit Safa. Bukit Safa, yang mana di Bukit Safa dia nampak macam ada gelombang air. Jadi ketika itu dalam fikiran dia, dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan memerlukan bekalan makanan, dia terus pergi ke Bukit Safa. Dan bila sampai kat sana tak ada air. Dan bila duduk dekat Bukit Safa, dia terduduk dan dia melihat ke Bukit Marwah pula ada gelombang air yang sama. Jadi dalam fikiran dia, dekat sana mungkin ada air, dan dia pergi ke arah Marwah lagi, Bukit Marwah. Jadi begitulah terjadi sebanyak 7 kali Safa dan Marwah. Dan itulah di antara sebabnya kita melaksanakan sa'i, untuk kita menghayati dan juga untuk kita merasai seperti mana Siti Hajar alaihissalam. Sebab itulah kalau boleh, kita kena ada satu perasaan yang luar biasa ketika mana melaksanakan sa'i dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Kesusahan Siti Hajar alaihissalam dan di padang pasir yang sangat tandus ini mencari bekalan air. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu hampir di kawasan dan lokasi Kaabah sekarang ini, yang mana Siti Hajar alaihissalam melihat ada satu percikan air yang terpercik dekat situ, yang mana hampir dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan akhirnya Siti Hajar alaihissalam mendengar kata-kata daripada malaikat, zam-zam, zam-zam, kepung air tu, kepung air tu. Itulah sebab namanya kan zam-zam. Dan akhirnya di situlah mendapat punca air, sehingga kini dengan keajaiban, walaupun kita rasa ajaib, tapi tiada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita menikmati daripada sudut air zam-zam dan sebagainya yang penuh dengan kelebihannya dekat situ sekarang ni, adalah asalnya daripada kisah Siti Hajar alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan di padang pasir tandus kota Mekah Al-Mukarram.